Nah, kemarin kan dari Puskesmas Yasina ke RSUD Lirian enggak sanggup, ke ini tuh ke Ciawi juga enggak sanggup gitu. Terakhir dia ke rumah kakaknya, maksain ke sana. Sebelumnya 2 hari kemarin di sini gitu dan nanganin.
boleh datang ke sini lagi untuk pengobatan. Ya, nggak boleh basah, ambil kena air. Itu sampai 2 hari 3 hari nggak bakal dapat waktu. Kayaknya ini 2 hari tembus deh. Kalau udah tembus banyak, sini aja lagi. Nanti di rumah aku kasih plastik untuk tutupin semua ya. Masih kerasa tadi awalnya yang dirasa apa aja? Perih. Yang paling perih sih mana? Berdua. Kakinya. Tangan? Terus ini sekarang kondisinya udah dibersihin, apa yang dirasa? Yang dirasa? Enggak ada. Yang tadi awal yang paling buat gak nyaman adalah perih ya. Gak angka salutnya, maksudnya mentalnya kuat gitu. Kalau yang mentalnya udah gimana, nggak tahu, apalagi dia seorang diri gitu ya, waktu di rumah udah lihat kayak gini. Kalau kita yang mentalnya alhamdulillah dikuatkan imannya gitu, masih nggak putus asa gitu. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik ya, kita menyerahin aja apa yang terbaik ya. Nah, gitu dong. Semuanya. Kayak kamu bisa diri. Berapa?